Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum, orang yang paling baik di antara kita ini semua bukan orang yang paling tinggi jabatannya karena akan berakhir, bukan yang paling banyak hartanya karena akan binasa. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Wakafkan anak kita untuk menjadi para penghafal Qur'an. Jangan takut, rezeki dari Allah. Setelah dihafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis gratis sekolah. Sudah banyak universitas yang menampung yang hafal Quran. Dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, otaknya bersih. Dia akan menjadi amal jariah buat kita. Solusinya adalah sekolah Baitul Quran. Pondok pesantren Tahfiz Baitul Quran, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tapi tentu yang namanya sekolah ada semennya, ada tanahnya, ada batunya, ada kerikilnya. Kita harus berpikir cerdas. Orang yang cuma baca Quran, setelah mati selesai. Tapi kalau engkau mau dapat pahala Quran tidak putus, bangunkan satu lokal. Nih, anak-anak bisa baca Quran, ngapal Quran. Mati kita, mengalir pahalanya seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Berpikirlah cerdas. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, yang bisa menundukkan hawa nafsu, harta, pelit, bakhil, kedekut. Wa'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal setelah kematian. Harta tak bisa dibawa mati, bisa. Rumahmu bisa kau bawa mati. Dengan cara apa? Ini saya wakafkan satu rumah untuk asrama anak tahfiz Quran. Kau bawa mati rumah itu sebagai bekal. Jangan sampai menyesal. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na na'amal salihah, balikkan kami lagi ke dunia kami yang mau beramal salih. Tak ada gunanya, selesai. Ingat, hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.